Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day merupakan momentum penting untuk mengingatkan kepada masyarakat dunia betapa pentingnya pelestarian lingkungan demi kehidupan di bumi. Puncak peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni dan termasuk salah satu agenda penting yang selalu diingatkan oleh Lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk mengajak dan menyadarkan semua pihak agar ikut bertanggung jawab merawat bumi sekaligus menjadi pelopor bagi penyelamatan ekosistem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan langkah cepat dan tepat untuk perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di seluruh wilayah. Selain itu, semua pihak dituntut terlibat memberantas kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang belakangan ini marak terjadi. Selain melakukan langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, upaya konservasi juga perlu kita tingkatkan. Sebab dengan konservasi kita turut melestarikan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Samping itu, kita perlu melakukan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan berbagai pengotoran lingkungan lainnya. Semua langkah itu saling terkait satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang lingkungan, maka kita perlu melakukan berbagai tindakan yang menyeluruh dan komprehensif. Itu sebabnya pemerintah Aceh mencantumkan masalah lingkungan ini ke dalam salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJM Aceh tahun 2012-2020. Masalah kewenangan dan untuk ini kan masih kewenangan pusat ini, jadi kita semuanya punya tanggung jawab. Namun demikian, pemerintah Aceh juga tidak lepas tangan. Kita juga berkoordinasi melalui dinas kehutanan kita dan juga badan Kapolda supaya ini bisa ditangani. Memang dengan kondisi Aceh saat ini, hutan-hutan kita semakin berkurang sehingga habitat-habitat gajah ini saya kira juga berkurang. Nah, ini yang penting, saya kira terus ke depan kita secara berkoordinasi ini untuk kita kendalikan terus. Saya kira kita tidak lepas tangan. Yang kedua, makanya selama ini tentang live yang kita bicarakan, ini kan hari ini kita terima sertifikat itu, Pak. Mudah-mudahan ke depan semua, terutama pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh ini, itu harus komit. Dan terhadap lingkungan itu penegakan hukum juga dilakukan, Pak. Saya kira nanti aparat berwenang juga akan melihatnya. Saya kira kita tidak menduga-duga bahwa perusahaan ini akan berlaku curang dan sebagainya. Kita hukum berlaku di Indonesia. Saya kira itu betul. Terima kasih. Laboratorium yang sudah diakreditasi, sertifikasi dari akreditasi nasional. Itu kalau misalnya dalam konteks penegakan hukum misalnya, dalam konteks penegakan hukum biasanya itu kalau larinya nanti ke sidang pengadilan, biasanya dipertanyakan adalah laboratorium sudah diakreditasi belum. Biasanya begitu. Ya. Pertama kalau sudah diakreditasi, nah berarti langsung basis dari itu hasilnya. Jadi saya kira saya mengucapkan selamat kepada Pak Peda yang sudah mendapatkan sertifikat itu, sehingga nanti kiprahnya untuk lingkungan di Aceh itu paling tidak sudah leverage internasional. Oke, baik. Terima kasih.
akan yang pertama berterima kasih ke Pak Badan Sertifikasi Nasional yang telah memberikan sertifikat kepada Aceh. Ini merupakan suatu tantangan yang paling penting bagi kita, yang seperti saya sampaikan Pak Sekda adalah supaya nanti semua perusahaan-perusahaan bisa melakukan uji lab di tempatnya kita gitu. Karena kita sudah mumpuni dalam bidang sumber daya manusia dan sudah diakui sertifikat secara internasional. Nah, kemudian acara hari ini adalah merupakan rangkaian panjang yang telah kita laksanakan sejak bulan April 2016.